Apa kabar murid-murid? Ha, selamat kembali kepada channel saya. Nama saya Mr. Q. Dan hari ini, cikgu akan menerangkan sedikit tentang fenomena pantulan bunyi. Ha, seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe. Okey? Ha, jom kita saksikanlah. Pertama sekali, anda perlu tahu bahawa bunyi boleh dipantulkan oleh objek. Ha, apa maksud dia? Nanti kita akan kaji. Permukaan keras dan licin dapat memantulkan bunyi dengan baik sekali. Ingatlah, keyword dia keras dan licin. Pada bulan 12 yang lalu, semasa cuti sekolah, ayah Kimi membawa Kimi ke Vietnam untuk melihat gua yang sangat-sangat cantik ini. Setibanya di dalam gua itu, Kimi menjerit. Hello, 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 hello. Kenapa kita dapat mendengar bunyi hello banyak kali? Mari kita tengok fenomena pantulan bunyi. Okey, slide ini menunjukkan bagaimanakah gema dihasilkan. Apa itu gema? Gema ialah bunyi yang terhasil apabila bunyi dipantulkan pada permukaan keras. Okey, mari kita perhatikan lelaki ini. Okey, apabila dia menjerit, kita boleh nampak yang warna biru tu, warna biru itu ialah bunyi. Okey, tenaga bunyi itu akan bergerak ke arah dinding yang keras dan kemudiannya dipantul balik ke arah dia. Okey, itulah sebabnya kita dapat mendengar bunyi macam hello, 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 hello. Apa itu ultrasonic? So, ultrasonic ialah bunyi yang tidak dapat didengari oleh manusia tetapi dapat didengar oleh haiwan-haiwan seperti anjing, ikan lumba-lumba, paus dan juga kelawar. Untuk memandu arah dan mengesan lokasi mangsa masing-masing. Sonar. Sonar pula ialah satu teknologi yang sangat-sangat hebat. Kenapa? Sebab dia boleh mengesan objek di dalam air. Contohnya, bot ini. Dia nak mengesan di manakah ikan-ikan itu berada supaya dia boleh menampak hasil yang lebih banyak. So dia bergerak. Lepas tu dia mengesan lagi sekali. Ha. Banyak ikan di situ. Dan dia akan mengeluarkan jala dia untuk menangkap ikan-ikan di kawasan tersebut. Okey, sekarang tibalah masanya untuk saya memberikan sedikit fun fact tentang bunyi. Okey, so kita perhatikan gambar ni. Gambar ni menunjukkan seorang ibu dengan bayinya yang baru dilahirkan. Apakah yang berada di dalam rahim ibu ini? Adakah batu? Bukannya di dalamnya ada hidupan. Ada satu hidupan, okey, yang dipanggil bayi. Okey, bayi. So bayi ni akan membesar dalam rahim ibu selama 9 bulan. Dan ibu mesti risau sebab tu anak dia kan. So dia perlu selalu jumpa doktor untuk check sama ada anak dia dalam keadaan sihat. Doktor akan menunjukkan keadaan anaknya dalam bentuk ultrasound. Dia gunakan ultrasound untuk menunjukkan keadaan bayi. Di sini kita boleh nampak keadaan bayi itu adalah dalam keadaan yang baik. Terima kasih kerana bersama saya sehingga penghujung video ini. Dan saya harap kamu telah mempelajari sesuatu yang baru. Dan seperti biasa, kita akan berjumpa di video seterusnya.